Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat Odoy yang masih tetap beristiqomah menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa hari ini kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat, untuk perjumpaan kali ini Kang Odoy akan mengulas sedikit tentang sejarah asal mula beduk. Beduk yang kita ketahui seperti ini. Beduk ini adalah sejatinya sebetulnya adalah merupakan alat musik pukul yang ukurannya sebesar ini, yang terbuat dari batang kayu besar yang dilubangi, kemudian ujung-ujungnya depan dan belakangnya ditutup dengan kulit lembu yang dipres sedemikian rupa, maka ketika dipukul kulit lembu itu yang terdapat di beduk ini, maka bunyinya akan terdengar bunyi yang khas, terdengar suaranya yang dalam tetapi suaranya begitu keras, hingga alat beduk inilah yang kemudian menjadi alat pemanggil atau alat pemberitahuan. Oke, sahabat, beduk yang kita ketahui seperti ini sebetulnya dikenal di Indonesia mulai pada abad ke-16, diperkenalkan oleh seorang Laksamana Cheng Ho bernama Laksamana Cheng Ho, yaitu yang diutus oleh Kekaisaran Ming datang ke Indonesia, dan inilah karena sebetulnya beduk ini di Kekaisaran Ming ini adalah dahulu merupakan alat panggil bagi para tentara kerajaan Ming atau Kaisaran Ming untuk bersiap-siap berperang atau latihan di dalam berperang. Jadi sebetulnya beduk ini dulu di Kekaisaran Ming yang dilakukan oleh Pak Laksamana Cheng Ho adalah merupakan alat panggil para tentara Kekaisaran. Ya sahabat, Laksamana Cheng Ho adalah seorang laksamana dari Kekaisaran Ming yang memeluk agama Islam. Maka ketika datang ke tanah Jawa, Laksamana Cheng Ho ini berinisiatif bagaimana agar masjid atau musola ini memiliki alat panggil atau pemberitahuan ketika datang waktu sholat. Maka kemudian dikenalkanlah inilah yang dinamakan beduk. Sampai sekarang beduk ini masih tetap digunakan untuk sarana memanggil sholat kaum muslimin untuk datang berduyun-duyun ke masjid atau musola. Ya inilah sahabat, beduk yang kita tahu seperti ini. Oke sahabat, jangan di skip ya. Jadi untuk kita lebih tahu, agar kita bisa lebih mengenal sejarah-sejarah yang Kang Odoy sampaikan ini, jangan di skip dulu biar tidak gagal paham ya. Dan jangan lupa juga buat sahabat yang baru gabung di channelnya Kang Odoy, yang belum like, komen, dan subscribe-nya, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula pijit lonceng notifikasinya agar nanti bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah.
Oke, itu saja sahabat yang dapat Kang Odoy sampaikan. Terima kasih untuk yang masih setia bersama Kang Odoy Channel, dan silakan untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan juga yang hendak saran dan kritiknya silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas saran dan kritiknya, tentunya dengan saran dan kritiknya membangun. Ya sahabat, sekian saja dan mudah-mudahan bermanfaat informasi dari Kang Odoy. Jumpa kembali di video terbaru dari Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.